Menteri Agama minta maaf Us rilis 200 nama Mubaligh, Ustaz ini minta namanya dicoret. Kementerian Agama Ri mendapat reaksi pro dan kontra setelah melansir daftar 200 Mubaligh atau DAI. Yang pro memaklumi posisi kemenak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyeleksi nama-nama mubalik yang layak. Yang kontra keberatan dengan banyaknya nama-nama DAI yang tidak masuk daftar. Setelah mengumumkan daftar 200 D ini, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin meminta maaf kepada Mubalik yang merasa tak nyaman terhadap perilis 200 nama Mubalik atau penceramah yang diumumkan lembaganya. Dirinya mengaku 200 nama itu bukan seleksi, bukan akreditasi apalagi standarisasi, namun bentuk pelayanan permintaan publik. Atas nama Kementerian Agama, selaku Menteri Agama, saya memohon maaf kepada nama yang ada di rilis yang merasa tidak nyaman namanya ada di sana, kata Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin seperti dikutip dari laman Kemenak Gawit. Senin, 21 Mei 2018. Kementerian Agama merilis 200 nama mubalik atau penceramah agama Islam pada Jumat, 18 Mei 2018. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan bahwa rilis itu dalam rangka memberi pelayanan atas pertanyaan masyarakat yang membutuhkan nama Mubalik. Hal ini dijelaskan menak dalam kesempatan live talk show di salah satu televisi nasional di Jakarta. Ini bukan seleksi, bukan akreditasi, apalagi standarisasi. Ini cara kami layani permintaan publik, terang menag, Senin, 21/05. Menurut Menag, rilis itu juga bukan dalam rangka memilah-milah penceramah. Rilis dibuat sesuai dengan usulan beberapa kalangan yang sudah masuk ke Kementerian Agama dan akan terus diupdate. Untuk itu, dalam rilis yang disampaikan, Kementerian Agama juga menyertakan nomor WhatsApp yang bisa dijadikan sarana menyampaikan masukan 08118497492 kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat. Dengan senang hati kami akan merilis beberapa yang belum masuk. Kami sudah menyatakan bahwa rilis ini sifatnya dinamis, tuturnya. Silahkan saja publik menyampaikan. Kami membuka diri selebarnya untuk menerima masukan, sambungnya. Ditanya apakah ada motif politik dalam rilis tersebut, Menak menegaskan bahwa itu sama sekali tidak ada. Daftar mubalik dibuat secara alamiah sesuai daftar usulan yang masuk dari pengurus ormas keagamaan, masjid besar, dan lainnya. Jika ada mubalik dengan jutaan viewer tapi belum masuk dalam daftar, hal itu semata karena belum masuk dalam usulan. Itu bukti tidak ada motif politik di sini. Sama sekali tidak ada. Kalau kami berpolitik praktis, maka tentu kami hanya akan masukkan yang pengikutnya besar saja ujar Menag. Ustaz ini minta namanya dicopot. Langkah Kementerian Agama melakukan hal itu mendapat kritik dari sejumlah pihak. Bahkan ada penceramah yang meminta namanya dikeluarkan untuk menghindari perpecahan antar ulama. Sebagaimana diketahui Kemenak mengeluarkan daftar nama tersebut dengan alasan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam memilih penceramah yang dibutuhkan. Namun beberapa pihak mempersoalkan tak adanya nama Ustaz Abdul Somad. Dari 200 nama ulama dan mubalig, ada Cak Nun di nomor 63, Eta Agim nomor 1. Sebenarnya UAS dan UAH amat layak masuk. Menagat Lukman Syaifuddin bilang saja UAS dan UAH, lupa dimasukkan. Jangan dengan tiga kriteria yang dipaparkan menaga. Kalau tiga kriteria itu, UAS dan UAH, layak masuk, tulis akun Twitter Effendi delapan 18. Pendapat tersebut direspon oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menilai Ustaz Abdul Somad dan beberapa ustaz lainnya sangat layak untuk masuk daftar. Bahkan dikabarkan sosok Ustaz Fahmi Salim meminta namanya dicopot dari daftar 200 nama ustaz yang diumumkan oleh Kementerian Agama, menghindari fitnah dan perpecahan antar ulama. Ustaz Fahmi Salim minta dicopot namanya dari daftar 200 ustaz rekomendasi Kemenag posting akun Instagram Matt Fahmi Salims. Semoga tak lagi gaduh. Ayo semangat fokus ibadah Ramadan. Bersihkan hati, benahi diri, tulis Fahmi Salims. Sementara itu KH Muhammad Arifin Nilam memposting sebuah video berjudul Teman Terbaik. Video tersebut berisi ceramah Ustaz Abdul Somad. Terkait namanya yang tak ada di daftar tersebut, Ustaz yang kini populer karena ceramahnya viral di media sosial itu akhirnya memberi respon. Melalui akun Instagram resmi miliknya yang memiliki 2,6 juta followers, Abdul Somad memposting sebuah pesan yang dikirimkan oleh seseorang tentang ia yang tidak masuk satu di antara 200 mubaligh yang jadi rujukan kemenak. Bagaimana tanggapan Ustaz, Ustaz TDK termasuk DLM 200 mubaligh rujukan kemenak, Tanya seorang yang mengirim pesan padanya. Jawaban Ustaz Abdul Somad pun cukup mengejutkan. Sebab kemenak tidak ingin mengecewakan masyarakat. Karena saya penuh sampai April 2020, jawab Abdul Somad. Membaca postingan tersebut, warganet pun menilai jawaban Ustaz Abdul Somad cukup bijak. Berikut komentar warganet. Sakhets, M.A. Asya Allah, Barakalah Ya Amwalim, Amin. Rahmatiah Bakri, ndak masalah. Tetap rujukan saya dan sebagian besar umat Islam Iqjardas cerdas dan cinta damai. The Kirai Saha, Cakep. -e. Ustad saya nih. Siapa berani dan dingin? Sehat selalu Ustadz Etus Tazabul Somat. Semangat berhijrah. Jawabannya bijak. Semua sarung, makjelat. Jawaban top. Syafira Eisca, Semoga cuan guru Ustaz Abdul Somad selalu DLM lindungan Allah. Ustaz tak perlu LG rujukan dokter kemenak. SDG dikenal di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sehat selalu cuan guru. Kami selalu menanti tausiah dokter cuan guru. Yanti Yanti, mantap Ustaz. Nampol banget. Hamdan Yusra, mantap. Dimitri Fare 69, the best and ever. Sebagaimana diketahui, Abdul Somad namanya akhir-akhir ini sedang populer. Meski tak masuk 200 mubalig yang direkomendasi kemenak, masyarakat kini dapat secara langsung menyaksikan Abdul Somad di televisi. Abdul Somad muncul di TV One pada 1 sampai 6 Ramadan 1439 pukul 01.30 sampai 03.00 Wib dini hari. Masih di TV yang sama, Adyul Somad juga memberikan ceramah sebelum berbuka. Yusuf Mansur merasa tak layak. Ketika persoalan 200 nama rilis menjadi kontroversi, Ustaz Yusuf Mansur membuat pernyataan yang bermakna mendalam. Yusuf Mansur bahkan merasa tak layak masuk di 200 nama itu karena mengaku banyak aib, cacat dan kekurangan. Seperti apa unggahan Yusuf Mansur melalui akun Instagram at Yusuf Mansur Bagian 1. Adalah pilihan buat kita, memilih kata dua ik bagus, yang baik, yang positif. Jangan memakai kata dua yang negatif. Pilihan buat kita, untuk memiliki pikiran yang bagus, yang baik, yang positif. Termasuk suasana rasa, dan memilih mengkondisikan apa situasi dan keadaan yang sedang kita alami kita hadapi dan ada di hadapan mata kita terhadap daftar 200 itu saya berusaha selalu positif di antaranya berterima kasih dulu dah dipilih dah dimasukkan yang kedua secara kalimat sangat bisa dicarikan yang bernuansa selalu positif misal SCR negara pemerintah lumayan ada 200 yang diakui keren ini negara Pemerintah mengakui bukan menjauhkan, bukan menolak. "Good berita bagus yang ketiga, positif lagi, yakni masyarakat begitu cinta sama ustaznya, sama ustazahnya, sama kiainya, sama gurunya, sama habibnya, sehingga dengan kecintaannya bertanya, 'kok gak dimasukkan nama idolanya?' Ini good, ini bagus, ini positif." kita bisa melihat besarnya kecintaan. Keempat, kelima, keenam, bisa banget kok terus dicari kata dua, kalimat dua, yang tetap positif. Ini pilihan kita semua. Jangan memilih yang negatifan beraura negatif. Jangan. Jangan dibawa kepada kenegatifan. Tar jadi negatif beneran. Dibawa positif aja. Misal, saya tambahin. Ini jadi kesempatan duduk tambahan. Antara pemerintah dan ormas, dua. antara pemerintah dan tokoh dua masyarakat, keren ini dibawa dan ke bawah positif. Karena itu, saya berusaha memakai kata dua yang juga tidak menyinggung pemerintah dan pihak manapun. Berusaha ada di tengah, saya di Instagram terdahulu hanya mengatakan, "Setelah terima kasih, bahwa saya sungguh tidak layak masuk, sebab aslinya banyak aib, banyak cacat." banyak kekurangan bersyukur masih ditutup oleh Allah dan masuk ke rekomendasi ini dengan izin Allah saya akan jaga amanah ini